tur. Teh ini tadi habis di swab gimana itu rasanya teh? Ya gimana ya? Sakit? Lumayan sih. Tegang. Takut nggak sih sama corona teh? Ya takut sih. Pengen ikut tes gitu. Kenapa? Ya pengen tahu aja gitu. Memastikan ya. Oh di sini lagi ngapain tadi deh? Ya jalan-jalan. Lagi malam mingguan ya? Sama siapa? Ari, ibu emang hindar sama Lara. Lara. Tahan dingin, ibu. Tahan. Wih, Lara. Tahan, lihat, bu. Wih, besar kena. Harap kena. Tahan. Jangan dikit, jangan tangan ya, tahan. Ibu, emang ibu kena. Beragat. Oke, makasih, bu. Tadi rasanya gimana, bu? Rasanya ada sakit-sakit sih lah. Geli. Geli. Tadi ibu sempat ngelawan ya, bu? Lawan Lara. Di tes sedang ada apa nih, dok? Ya, ini jadi salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID di Kabupaten Indramayu. Salah satunya adalah swab massal secara mendadak. Dari sekian rangkaian kegiatan, nah, ini adalah rangkaian pendukung kegiatan dari PSBB, setelah PSBB. Jadi dengan pelaksanaan PSBB, kita kan mengurangi masuknya pendatang. Nah, dari pendatang dan kemudian masyarakat yang ada, kita lakukan pengambilan swab untuk kita lakukan pemeriksaan PCR. Itu memang metode akurat untuk menentukan seseorang terinfeksi COVID atau tidak. Memang selain ini ada pemeriksaan untuk screening awal yaitu rapid test. Rapid test sudah kita lakukan untuk ODP, orang dengan pemantauan di wilayah puskesmas yang terdata oleh puskesmas. Nah ini kita ambil pengambilan swab secara acak dan akan berpindah-pindah tempat sesuai dengan keadaan. Tadi pagi dimulai di pasar Indramayu, kita ambil 100 sampel. Malam ini juga kita ambil sekitar itu. Malam ini kita di spot center ada 3 titik. Itu 3 pintu masuk. Jumlahnya ada berapa tes, Pak? Malam ini kita rencanakan 80 tes. 80 tes. Ya. Untuk hasilnya nanti keluar kapan? Untuk hasil kita kirim, kita sudah kerja dengan Fakultas Kedokteran Universitas Gunung Jati Cirebon. Itu kalau secara normal mereka bisa kirimkan hasil 2 hari setelah penerimaan sampel. Dengan adanya tes ini otomatis akan ada banyak nanti hasil. Ini menghadapinya gimana nih, Pak, untuk Pemda? Jadi ini kan kita ingin bikin pemetaan, karena setiap orang yang kita periksa, kita catat KTP, tempat tinggal, dan nick-nya. Itu manakala nanti hasilnya ada yang positif, kita bisa petakan desa, kecamatan mana penyebarannya, dan kita akan telusur oleh petugas puskesmas nanti apakah orang tersebut ada perjalanan ke luar kota yang zona merah atau tidak. Artinya kalau dia ada perjalanan luar kota, itu kemungkinan import case atau kasus impor.
tapi kalau dia tidak kemana-mana itu berarti transmisi lokal. Nah ini yang kita antisipasi, kalau terjadi transmisi lokal itu sebagai salah satu indikator bahwa kita zona merah. Kita kan sekarang zona kuning, harapannya kita ada turun menjadi zona biru terus ke zona hijau, jangan sampai ke zona merah.